Ramai orang rasa tak kuat, rasa down, rasa tak yakin diri. Ini semua adalah simptom-simptom fikiran yang sedang menguasai kita. So, manusia dia ada dua kekuatan. Kekuatan fikiran dan kekuatan perasaan, kekuatan hati. Jadi, bila kita ada trauma yang berlaku dalam hidup kita, ada konflik yang berlaku dalam hidup kita, kita mudah fikiran kita menguasai kita. Sedangkan orang yang kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran, terutama dalam berkongsi kasih ni, kekuatan dia adalah bila dia dapat akses kekuatan hatinya. Kata kenapa perempuan sering dipersalahkan seandainya menjadi isteri kedua. Saya selalu tahu dapat persoalan wanita-wanita macam ni, dia nak jadi isteri kedua, lepas tu dia rasa malu, dia rasa orang salahkan dia. Kenapa macam tu, dia kata. Pada saya macam ni, sebelum kita nak orang dengar cakap kita, sebelum orang nak faham kita, kita kena faham orang dulu. Kan? Yang menyalahkan biasa isteri pertama lah. Kan? So kepada anda yang menjadi isteri kedua ni, saya selalu tanya mereka apa tahu. Katakanlah suami you kahwin yang ketiga. You boleh terima tak? You marah tak? Dan kebanyakannya wanita-wanita akan bertanya, ya, marah. So begitu jugalah isteri pertama rasa. So isu ni sekarang bukan salah menyalahkan. Isu ni sekarang adalah manusia ada hati dan perasaan. Ha, itu normal sebagai kita manusia yang ada nafsu, ada hati dan ada perasaan, akan rasa marah tu. Bila marah akan menyalahkan. Itu adalah normal. Jadi bagaimana nak buat? Hidup berpoligami ni, nak bahagia hidup berpoligami sebenarnya bagaimana? Bukan salah-salahkan, marah ke. So, memang itu normal. Bila kita berada dalam perkongsian, bila bercakap pasal kongsi ni, pasti ada tak puas hati bila tak ada ilmu yang betul. Sebelum kita nak orang faham kita, kenapa orang tak faham aku, kenapa orang salahkan aku, kenapa orang pandang hina aku, maknanya anda nak difahami. Sebelum anda nak difahami, fahami orang dulu. Jadinya nak beritahu bahawa semua orang, tidak ada pun manusia yang tak sakit bila orang yang disayangi diambil. Kecuali orang tersebut dah bersedia dari awal. Even dah bersedia pun ada akan, rasa ada akan ada. Dia akan ada rasa perasaan. Sakit tu. Cuma bila ada ilmu, menyebabkan anda jadi boleh berdamai. Sebab bila biasanya yang dah bersedia ni, dia dah belajar. Kan, jangan tak kata poligami. Hubungan tak poligami pun akan ada tak puas hati. Normal. Sakit hati. Akan ada konflik. Itu normal. Sebab kita adalah dua manusia yang berbeza. Cara pandang kita berbeza. Kita dibesarkan berbeza. Kita berbeza. Suami isteri berbeza. Apatah lagi ada tiga orang. Dua orang pun boleh ada beza. Apatah lagi tiga orang. Jantina pun berbeza. Apatah lagi tiga orang. Apatah lagi empat orang. Apatah lagi lima orang. Madu empat. Lagilah banyak perbezaan. Jadi bila ada perbezaan, pasti ada konflik. Tetapi yang membezakan orang yang bahagia dan orang yang menderita adalah bila dia tahu mengurus konflik. Ini namanya pengurusan konflik.